di video kali ini guys. Kalau kemarin kan kita udah waxing kaki, cuman waxingnya itu sebelah guys. Itu juga Farelnya pulang dan akhirnya aku dibantuin sama Karina. Lihat nih hasil waxingnya guys kemarin guys. Nih ya, belum tau rapi guys, lihat nih. Kalau kalian bisa lihat dari dekat sini masih ada bulu-bulunya ya, dikit. Tapi yang sebelah sini juga kemarin dibantuin, ini juga agak sedikit rapi. Cuman di sebelah sini masih kayak ada bulu-bulunya gitu guys. Apalagi yang di sebelah sini nih. Nah ini nih, ini masih ada guys. Oke, sekarang kita bakal lanjutin waxing dan nanti kita bakalan cabut bulu. Apa ya? Kita bakal lanjutin dulu ini, habis itu kita bakal cabut bulu ketek. Udah berat? Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita let's go guys. Yuk. Oh ya bentar, aku ngambil dulu ininya apa? Apa rasa apa ini sekarang? Sama kayak kemarin, mau cobain lagi? Coba? Enggak. Jadi kemarin itu guys, waktu beli kasih sama ininya guys, sama kertasnya, tapi sekarang nggak tahu kenapa nggak ada kertas kertasnya, jadi kita pakai kain aja guys, dan pakai kain juga bisa ternyata ya, madu. Oke, mudah-mudahan ini bisa ya guys. Aku harus balik gimana, harus gini ya. Oh ini aja dulu dah, yang rapi, yang rapi-rapi dulu. Masih banyak banget soalnya nih sebelah sini nih. Kan ready, ready dong. Ini bolong-bolong. Apa nih bolong-bolong? Iya ini tuh mulus. Oh begitu. Nah ini nih. Tegar rata. Ini dulu. Nah itu ya. Sama aku aja deh kayak gininya sakit. Orang lain mah jangan banyak-banyak banget lah. Iya nanti habis lagi, nggak keburu lagi guys. Soalnya ini rasanya udah guys, kita lihat ya. Ini rasanya wow amazing super duper sakit, lumayan sakit guys, tapi nggak tahu sakit-sakit banget sih, cuman ya kerasa lah sakit. Set, tempel-tempel dulu. Tempel, dua, tiga. Wih, langsung bersih guys, bersih ini. Tuh, bulunya nempel ke sini coy. Oke, lanjut aja guys, kita lanjutin lagi sebelah sini coy. Mudah-mudahan bersih guys, kasih aku guys ya. Oke, okay, let's do it. Wah, guys, dari kemarin aku jalan-jalan 3 sampai 4 hari kakinya belang-belang begini, untung paling yang komen ada yang ngeliat. Atau mungkin ada yang ngeliat, cuma diem aja gitu kan ya. Eh, siap? Siap dong. Tapi enak lah, nggak terlalu sakit yang ini mah. Karena sedikit-sedikit kan ya. Oh iya, kan sedikit-sedikit. Oke, sekarang giliran dia ya, giliran dia. Eh, sini aja, jalan sini. Dia sini dia. Sini. Ya, dia kabur. Kabur. Kenapa kabur dia? Tahu kan ya sakit ya? Kamu kan teriak-teriak. Oke, sebelah sini aja nih yang lumayan agak banyak, Rel. Kita coba yang lumayan agak banyak, guys. Mudah-mudahan sih hilang ya, soalnya ini kan ada bekas bulu yang tadi, Rel. Hilang sama kaki-kakinya. Apakah dia akan bersih, guys? Kita lihat, kita saksikan sama-sama jadi apa. Prok. Tuh. Ini banyak, guys. Buka. Waduh, ketinggalan ini. Sue, ketinggalan. Masih ada. Di sini, guys. Kita ini lagi, kita hilangin lagi. Belum ketarik semua. Oh iya. Kalau bulunya banyak, itu kerasa sakitnya. Tapi kalau bulunya sedikit, nggak terlalu kerasa sakit. Tetep, enggak. Ya, kaki hilang. Ayo lo, kagak hilang. Pokoknya ini nggak mau tahu ya, harus hilang guys. Kalau ini sekali lagi nggak hilang, berarti kita pindah guys, jangan ke sini. Ayo, gasken. Tiga. Ya, nggak hilang lagi. Yang kenapa nggak hilang lagi, Yang? Nggak tahu. Ya, nggak hilang lagi guys, cuma sedikit guys. Nggak tahu ketarik, nggak tahu nggak. Sini dong, sini. Ya udahlah, kita ganti guys ke yang lebih banyak dulu nih ya. Bulunya nih, sebelah sini guys, lihat guys. Yang kedua berarti ya. Setelah yang kemarin, sejauh ini belum pernah dibegini-beginiin. Dan katanya nanti nggak bakal jadi bulu lagi. Pas aku udah cobain beberapa hari kemudian ya, kayak setelah di waxing kemarin itu gak enakan guys, lebih enak kayak ada bulunya gitu. Ini tuh kalau digigitin semut, digigitin nyamuk, jadi kayak langsung ke kulit gitu, nggak ke bulunya dulu. Lebih enak kayak ada bulunya guys. Apa karena udah biasa atau gimana? Kalau ada bulunya emang gak digigit nyamuk? Ya maksudnya lebih kayak lebih susah gitu loh. Cuman kalau mandi kayaknya bisa lebih bersih gak sih? Satu, dua, tiga. Bener, sakit kalau banyak bulunya. Nah, itu. Ah, ini ketarik, guys. Tuh, sama yang tadi juga ini ketarik nih, padahal ini belum dibumbuin, guys. Ya, asal sebut aja bumbuin. Soalnya bingung, guys. Ya, kalau lagi sakit kayak gini tuh harus bagaimana? Pakai reko. Buset. Injil. Injil jadi artis.
Dia ketawain lagi. Oke, lanjut aja kita buat suaranya lagi guys. Sekarang baru satu ya, sebelahnya lagi. Sekarang kita bakalan tarik atau ngebedol guys. Sebelah sini. Mudah-mudahan tidak terlalu sakit. Ini tuh tadi agak bedah ya kata Pak Rahman. Jadinya berdarah guys ya. Cuman gak apa guys, nanti kita bakalan coba obat atau gimana pun. Nanti kita sembuhin lah ya. Ini sakit banget sumpah. Sakit banget sumpah. Tapi bersih, berdarah ya? Kakak, itu apa benjol-benjol keluar dadah sana? Apa ini? Bukan ya? Bukan, udah ini gak usah bersihin lah sini aja. Sakit coy. Mau sakitin satu lagi guys. Kita bersihin dulu, abis itu nanti kita bedol lagi kayak tadi guys ya. Udah, sekarang sudah siap. Siap-siap sih, karena udah tau rasanya sakitnya gimana. Dan mungkin gak mau lagi jadwal panjang lagi juga. Sudah beres di waxing guys, tuh ya. Kita kasih oli-oli gitu kan, oli apa sih? Gel ya, buat ditarik guys. Kalau sudah siap nih, kita bakal langsung tarik. Kita lihat reaksi sakitnya di sini tuh kerasa banget soalnya guys. Tahu nggak lagi kemana? Itu kok ada bulu yang belum ditempel di sebelah mana sebelah sini, sebelah dalam. Nah, udah ya, kita lihat guys. Sakit banget kau yang di sini sumpah. Apakah kamu sudah siap? Oh, selalu siap nih terakhir soalnya. Oke guys, sudah selesai, sudah bersih semuanya. Kiri kanan yang habis aku lagi. Itu aja sudah dalam video.